inilah proses perakitan Mio M3 125. Blok baru motor Mio M3, bloknya baru ya, ori. Oke, pertama kita kasih pelumas dulu. Silang-silang ya. Jadi yang ring di belakang itu dia silangnya sebelah kiri, kalau yang ini sebelah kanan. Itu buat anti ngebul. Ini packingnya masih bagus, nggak usah kita ganti. Ini masih packing bawahannya. Oke, kita pasang bloknya. Ini bos-bosnya yang gue ini jangan lupa dipasang. Oke ya kawan-kawan, kita lanjut lagi videonya, tadi terjeda karena ada kerjaan. Sekarang bloknya udah kita pasang. Blok sharenya udah kita pasang semua. Tinggal packingnya, jangan lupa packingnya. Ini packing yang ori kita pakai. Tadi kita cek. Sekarang kita tinggal pasang blok head depan, clap. Ini udah kita cuci semua tadi. Sudah bersih. Kita lem. Sekarang kita langsung pasang. Proses pemasangan M3 ganti blok seher baru. Agak digetok dikit ya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tinggal pasang di sentrik. Sentriknya itu topnya udah di depan ya, itu paling utama, mastiin top harus di depan. Kita pasang dulu di sentriknya. Itu kalau bikin top ini, garis ini nih, garis yang ada di coakan sama ketemu ke garis ini, ada coakannya kelihatan kan. Tuh, kita pasang. Ini harus bebas, pakai masnya harus bebas, kemana berputar harus bebas, ke belakang depan. Kelihatan mana lubangnya itu. Satu mata lagi. Satu mata lagi. Oke,
kita geser satu mata lagi. Cuakan yang di dalam sini harus pas ya, ada cuakannya. Kalau nggak pas ntar dikencangin jadi setirnya patah. Sering mengalami begitu, sering patah. Kita kencangin. Kencangin gigi sentrik ini jangan langsung dipasang dulu tensionernya karena mengakibatkan patah. Kita harus kencangin dulu semua baru kita pasang tensionernya. Usah terlalu kencang. Sekarang yang 12 nya mana? 12 pasang gigi sentrik. Ini terutama harus ditekan dulu nih gigi sentriknya nih. Jadi dia pendek seperti ini.
kita kencangin lagi kunci L-nya. Led sudah steril. Sekarang kita cek kompresi. Lagi kita lihat topnya, coba deketin kameranya biar kita lihat topnya apakah udah benar-benar top. Oke, di sini udah gambarnya udah tanda garis top. Sekarang kita lihat di sini udah top apa belum. Nah, topnya udah pas ya. Jadi kita cek kompresi dulu apa dia bunyi. Tinggal pasang lock head depan. Kita kasih lem, jangan lupa kasih lem biar enggak bocor. Sekarang kita kencangin baut 10. Oke, begitulah proses perakitan Mio M3 dari awal sampai selesai. Kita udah cek tadi kompresi bagus, ini bloknya baru ya kawan-kawan. Sehernya tuh baret, benar-benar baret hancur. Oke ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Sahabat Motor Junior. Oke, selamat malam.